Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Pada kesempatan video traveling kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat lagi keindahan salah satu tempat di Switzerland yang bernama Leutenbrunnen. Seperti kalian yang lihat di belakang, itu adalah air terjun yang sangat tinggi ya teman-teman. Jadi memang ini desa kecil yang sangat indah dan juga tentunya sangat banyak dikunjungi oleh para turis. Saat ini menjelang musim gugur, akhir musim panas di tahun 2020, sehingga kalau yang saya lihat hari ini, kebanyakan para turis yang datang ke sini untuk wandering atau untuk hiking, untuk jalan kaki, dan mereka pergi ke desa-desa kecil, ke puncak ya di atas sana untuk betul-betul menikmati keindahan alam di Switzerland. Banyak sekali tempat-tempat nature yang sangat menarik, sangat indah dan bersih di negara Swiss. Banyak juga sungai-sungai atau danau yang airnya bisa kita langsung minum. Jadi betapa bersihnya negara ini teman-teman. Dan pada kesempatan ini tentu saya ingin mengajak kalian untuk berjalan-jalan di tempat ini. Di Leutenbrunnen yang dibilang seperti paradise, jadi tempat kecil tetapi sangat mempunyai daya tarik tersendiri, dan mari kita ikuti.
Demikianlah teman-teman jalan-jalan kita hari ini di Leutenbrunnen, Switzerland. Semoga video ini memberikan satu kesan kepada teman-teman, terutama untuk kalian yang belum pernah datang berkunjung ke negara Swiss atau ke tempat ini, Leutenbrunnen. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.